dia sudah power window, sudah power. Power tangan. Ini sangat dingin, sangat-sangat dingin. Parut. Nah, ini multifungsi, Bang. Jadi ketika Bang Jator punya kelapa, bisa untuk marut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat gardan atau garasi setan dimanapun jenengan berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, masih bertemu lagi dengan kita Bang Aris dan Bang Catur Monitor. Monitor selalu. Yang baru datang kami ucapkan selamat datang di channel ini, channel Garasi Sedan. Oke. Tidak lupa kami selalu berdoa dan mendoakan semoga teman-teman di rumah, sekeluarga selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Bang Catur Monitor. Hari ini sesuai janji kita di video sebelumnya bahwa kita masih punya 2 Starlet yang tergolong Starco, temennya apa jenenge kuwi Teh Kotak. Ah, Starlet Kotak temennya Teh Kotak. Kita kali ini mau mereview satu dulu teman-teman. Starlet Kotak tahun 89. Kalau itu buat besok itu teman-teman. Itu buat besok ya. Ini guru arep pamer tok. Oh, kayak pamer tok. Hah? Sing kuningnya juga dijual 30 nego. Gitu, itu punyanya ini Bang Jarot. Bang Jarot Monitor. Itu teman kita teman-teman dari komunitas Maestro, dari komunitas Akot. Akot Cielo. Ketuanya seklaten kayak gitu. Oke, teman-teman, langsung saja enggak usah berlama-lama. Ini Starlet Kotak tahun 89, tipe tertinggi tipe SE 1300 cc. Ini secara umum, saya bicara secara umum dulu. Ini adalah spek anak muda, karena pemiliknya dulu adalah anak muda. Kalau yang putih itu, dia speknya lebih ke standaran, lebih ke kalem, lebih ke apa ya jenenge ya, barang simpanan mungkin seperti itu. Kelangenan, betul sekali Bang Jato. Pemiliknya itu dulu tua, Mas. Oh iya bener, pemiliknya. Iya, tahun 89 kan gitu. Oke, teman-teman langsung saja. Close, Bang Jator, close. Review eksterior. Langsung saja. Ini untuk apa namanya? Body. Kok bisa komplit gini tuh, Mas? Jadi ini catnya itu dia sudah di repaint warna anak muda. Repaint apa tuh? Repaint itu re itu reorganisasi, pen itu pena, berarti pena. Uduh ya. Repaint ini cat ulang begitu. Oh, wis tau dicat. Oke, tekan ngendi mau tadi lali Bang Catur. Repen, oh iya. Repen. Dia sudah repaint dan dia sudah dilapisi coating. Ben kempling lah ngono wae ya, ben kempling. Untuk body yang di sini kaleng. Yang di sini sudah ada isi ya. Ada isi, sudah apa namanya? Berarti, ada lapis. Berarti semacam tahu isi. Semacam tahu isi gitu Bang Catur. Oke, lanjut di pintu selanjutnya. Pintu masih cukup tipis. Kuku-kuku wis ilang rasa mau tutup. Lah apa kepalu, Mas? Kepalu. Dia sudah untuk atap dia sudah direkondisi, teman-teman. Wis kempling, wis dikoting, kondisinya seperti ini. Pantulan-pantulan nah, loh. Pantulan dia sudah kempling ya, Mas. Karena pemiliknya anak muda ya wis di apa jenenge? Wis di direkondisi sesuai dengan selera dan pemiliknya sudah kan ada gitu. Talang air. Di sini juga masih tipis. Di sini sedikit ada isi nih di bawah ini. Ember-ember masih oli. Tapi masalah. Tentang isi atau tidak itu hanya persoalan apa namanya selera kok selera. Karena apa karena neng dalan di jalan itu ketika melaju lo ya wes nggak ada yang tahu ibaratnya kondisi body seperti apa dan lain ini sebagainya. Starlet kempling, Starlet bos. Kempling api dan dia velgnya ini pakai punyanya Honda dan kondisinya masih kempling Bang, masih krom, semua man. Ban baru loh, baru guys, baru. Oh, semua percaya, 4 ban kondisinya baru dan ini sudah di sealer rapat. Nah, jadi kita sampaikan minus-minusnya, sampaikan plus-plusnya, kita sampaikan semua. Body kempling, kemudian pajak hidup, body kaca, beberapa. Kaca film juga baru, Mas. Ini kaca film. Baru, ini Mas. Baru, kaca filmnya baru. Dia sudah pakai apa iki jenenge talang air. Next ke belakang yuk. Ini guys, SE13. Dia sudah pakai coating. Di sini masih tipis. Ini masih orinya nih. Saran untuk teman-teman penyuka Starlet atau yang punya Starlet ini kalau buka bagasi kalau bisa ya jangan dari sini ya.
Eman-eman ini harganya 1.500.000 ya. 800. 1.800.000 ya. 1.800.000 ya di pasaran. Kan koyong ini 1.800.000, Mas. Larang. Saking retrone. Saking retrone, saking antiknya seperti itu. Ini juga masih fungsi ini apa iki? Bukaan dan sebagainya. Ini spoiler. Ini spoiler ala anak muda lah. Ini tak kira udah spoiler, Mas. Apa wi? Kanopi. Kanopi. Kanopi mbahmu. Yo. Isa nggone ya biar udan iso. Jadi ini aliran apa modifikasi aliran JDM Japan apa Japan Japanese Japan Japanese development domestic Japanese domestic market. Nah, ayo angel banget sih kok wis tau diprotes apa namanya penyuka Starlet dari channel kita. Oke, next Bang Catur, ini Bang Catur yo. Suarane. Area sini masih tipis. Parutnya, guys, masih. Parut. Nah, ini multifungsi, Bang. Jadi ketika Bang Catur punya kelapa, bisa untuk marut. Di sini juga area tipis. Ini bannya tuh. Bannya juga tebal. Ora percaya. Loh. Ini side moldingnya ori ya, bukan kayu ya. Bukan abetan, guys. Heeh. Ini juga masih fungsi kunci pintu dan terakhir samping sini. Masih tuipis, cuman hanya kap aja yang agak tebal. Oke, secara umum untuk bodi masih pantas. 80% masih tipis, sementara 20% sudah rekondisi karena usia. Kesimpulannya itu, teman-teman. Next ke interior, Bang Catur. Kita review interiornya. Koyo ngopo to interiornya jobone kempling. Wajojo jerune burik. Burik. Cek. Oke. Anu bagasi Bang Catur. Sisan dibuka. Oke, yang pertama adalah jok. Jok. Dia orisinil, cuman ini coveran teman-teman. Cover, ini di cover untuk lapis, untuk menjaga jok ori di dalamnya biar lebih awet. Itu so jok. Ketok ora, Bang? Ya. Yang kedua ini plafon kondisi masih baik, masih bagus. Ini lampunya mati. PLN-nya bayar. Pulsa listriknya habis. Oke, itu jok. Terus lantai. Oh iya, lantai saya lupa. Ini hanya di cover juga teman-teman oleh pemiliknya. Ini cover. Ini baru loh. Ini baru di cover. Ini nek misalnya, angel sayangnya sih. Ini di dalamnya katanya yang punya sebelumnya itu dia masih orisinil dan masih rapi dan utuh loh piye lantai karpet lantai maksudnya. Untuk next lantai gimana, Mas? Untuk lantai 97% masih utuh, jadi ada kropos dikit 3% tapi itu masih bisa ditolerir lah. Kalau mobil tua apalagi tahun 80-an nggak ada kropos itu kayaknya nggak asik gitu Bang Catur ya. Enggak asik. Kropos adalah seni. Seni alam. Oke, kita lanjut ke bagian ini. Coba Bang Catur. Ini bagian door trim. Kemarin kita dapat masukan, Mas, tolong kok door trim atau apa jenis dashboard? Dashboard di shoot yang komplit. Oke, siap kita shoot yang komplit. Oh iya, ini minus. Ini belum kita atasi ini. Jadi pengaitnya ini hilang. Pengaitnya nggak duit, Mas. Rahain-rahain, Mas. Duitnya dijipuk. Oke. Ini selanjutnya apa ya? Oh, ini audionya nggak ada. Bisa lah nanti dikondisikan. Kalau ini ori, Mas. Ini ori. Setirnya ori. Jadi ini karena anak muda. Jadi setirnya ini dilapisi kulit. Kulitnya juga masih baru. Saya ben awet. Saya kira anak muda. Mergo apa? Karena dia sayang. Ini orinya akan rusak. Jadi dia di cover total biar ya, awet. Gandeng wong Starlet iki wong terpilih-terpilih. Wong sing seneng Starlet wong pilihan, Mas. Pilihan. Kayak nabi ya. Bukan. Pilihan iki wong orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang ngerti betapa nyaman berharganya. Berharganya Starlet. Oke, bener pinter men Bang Catur. Bener itu yang disampaikan Bang Catur. Ini baru saja ganti oli lho, baru saja tahun 2021 bulan Agustus ganti oli. Ini bener-bener terawat walaupun ada beberapa kekurangan, tapi ini sih pemiliknya adalah orang yang suka merawat Starlet. Ini semua hidup, panelnya ini sudah kita coba, semuanya hidup, bensin, temperatur, RPM, dan speedo semuanya hidup. Nyalakan Bang Jalur.
Wah, tek jreng. Langsung naik gitu RPM-nya. Langsung masuk. Langsung AC-nya kita cek. Enggak pakai lama. Ceklek ya. Ini ceklekannya udah taruh di sini. Ceng, wanginya wangi kopi ya, Bang. Enak ya, cappuccino. Adem banget. Kaya apa? Kaya nyawang. Nyawang? Dek sing karo wong liyo. Ora. AC-nya. Nyawang wong liyo panas, adem. Adem, karena sabar. Jadi sawang baci. Ini sangat dingin, sangat-sangat dingin, sangat dingin sekali. Menggigil, guys. Menggigil. Ini mohon maaf, kita Bang Catur tadi kehabisan uang, jadi belum beli bensin, makanya bensin indikator bensinnya. Karena bensin kuning itu seni, Mas. Seni. Seni apa? Seni lukis. Ya, seni lukis. Si, buka kap ya Bang Catur ya. Kita lihat kondisi kapnya seperti window, apa. Mas. Power window, dia power window, dia sudah power window. Sudah power. Power tangan. Loh, masih bagus. Masih bagus. List-listnya juga masih. Okay. List pintunya masih. Ya. Oke. Masih. Pemiliknya anak muda. Belum terjadi insiden apapun. Ya coba. Terjadi, ya. Oke, kita coba lihat dapur pacu atau mesin. Buka. Iya. Ya. Oh, dapur kayak aku tepan catur. Oh, dapuran mesin toh. Tak kira dapur kayak aku. Nah. Langsung. Kebetulan ini sangat istimewanya adalah di sini belum ada keropos. Sini sampai ke sana. Kita buktikan. Ini apa ki? Timing belt untuk penggantian timing belt. Terus apalagi ke sana ada platnya dari Toyota, asli dari Toyota. Terus ke sana. Mesin ini masih kotor, belum kita bersihkan, tapi kering dan ini habis diservis. Jadi pemiliknya kemarin bilang ke kita bahwa ini mobil rawatan, betul-betul rawatan. Dan kita sudah membuktikan sendiri, Bang Catur dan saya, sudah membuktikan tariannya memang TOP BGT, top kondisi. Kering kerontang. Dan ini knalpotnya, guys, lihat. Knalpotnya dari header manifold ini sampai ke belakang full baru. 431, Mas. Kurang tahu. Itu anu Bang, ini formasi bal-balan 431. Saya mau cerita sedikit. Kalau Honda, lampu-lampunya itu orinya itu mereknya adalah Stanley. Tapi kalau Toyota, Koito. Iki Koito. Toyota toh? Toyota terus nomor terus Koito ini. Kita ya. Koito. Sana. Ini mahal loh. Toyota blablabla Koito ini mahal. Belakang yuk kita cek karena ini mahal, teman-teman. Menanda apa ya iki apa ala ini mau bagasi rung di review ya. Ini bagasi tak buka ya. Nah. Kosongan. Nah, kosongan bakso. Ini ban serepnya enggak ada karena kemarin tetenan katanya. Tetenan tadi ini kosongan. Bisa dibelikan lah, tapi apa jenenge dongkraknya ada. Dongkrak dan kuncinya ada. Kondisi utuh kono Bang Tisut pojok yang biasa rawan kropos dia sudah dibangun. Di sini juga utuh. Ini juga utuh. Ya apa ini? Toolkit. Bukaan toolkit. Ala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 l
Totalitas. Totalitas. Kayak gitu. Mau dhewe nge-review apa tekan mburi? Oh, lampu. Lampu. Tak tutup sik. Di tulisan Koito ne sik ndi? Koito. Gitu banget. Ah. Oh, ini dia. Karena sudah di Biskotlet Koito. Yang tak sini. Ngomong mana ya? Japan, iki Japan. Japan. Japan, Koito ning ndi? Oh, iki. Toyota Koito. Masih retro banget, guys. Oh, Kuitor. Nah, Kuitor kuwi gak jenengmu. Kayak gitu. Oke. Aktif. Jadi wiper belakang dia masih aktif, teman-teman. Loh, jangan salah. Iki pemiliknya itu apa sangat memperhatikan detail. Jadi ini masih hidup. Masih hidup dan door trimnya masih ori. Power dilengkapi dengan power window power juga. Window. Power otot. Oke. Oke. Kita tutupannya biar tutupannya. Wah, tutupannya balenin sih. Si, kita tutup ya teman-teman ya. Enggak usah pakai tenaga. Oh iya, yang sini enggak usah pakai tenaga. Ini wis rapet lho, Sudah ada sedotan, tempat sedotan. Jadi teman-teman nek touring, jadi ini buat tempat sedotan gini biar penora ribet cari sedotan kayak gitu, Bang Catur. Oke. Closing ya, Bang. Oke, teman-teman, sementara itu ini untuk kalau ditanya PR-nya apa? Hampir tidak ada PR. Hampir tidak ada PR, artinya spek tinggal meneruskan merawat atau tinggal pakai gitu aja. Gitu Bang Catur? Untuk harga
kita buka dengan angka 38 juta bisa nego. Iya enggak apa-apa, kita kan oh enggak jadi, kita yang wajar-wajar saja harganya Bang Jatuh. Kalau 45 kayaknya terlalu tinggi, dan nanti teman-teman yang punya budget 30-an jutaan itu nanti enggak bisa menjangkau. Jadi kita yang terjangkau aja. Jadi kemarin kita sempat diskusi untuk buka harga, enggak jadi 45. Pertamanya 45. Wah, sitik lancar. Angger Bang Catur bisa membeli rokok, saya bisa membeli bakso, itu aja udah seneng ya Bang ya. Nah, itu. Itu tukang makan nih. Oke teman-teman, 38 juta nego jaminan mobil tinggal pakai. Mungkin itu dulu, kita juga buka harga juga wajar dan terjangkau dan sesuai dengan kondisi unit. Sekali lagi teman-teman, kita jual unit-unit kita itu adalah harga mobil yang keadaannya atau kondisinya di atas rata-rata. Kayak gitu. Jadi ini 38 juta nego bisa calling-calling via nomor yang ada di bawah ini. Dan kita siap kirim ke seluruh Nusantara ya Bang ya. Alam nyata. Alam nyata maupun alam gaib kita kirim via santet. Oke teman-teman, sementara itu saya Bang Haris dan Bang Catur Monitor. Mohon undur diri dulu. Kami mau mencuci si putih ini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa telepon-telepon kita. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.